Alright fam, selamat datang di rumah Romodal. Dan ini adalah episode perdananya. Tiba-tiba ada, karena ada dia. Halo. Karena gue pribadi pengen punya konten magic di channel gue. Habis itu gue jadi kepikiran juga nih. Dan ini adalah bintang tamu gue hari ini, yaitu Dayla. Halo. Good to say Fit Dayla. Oke, okay. Ya gue pengen ngajakin main sesuatu. Apa nih, jangan ekstrim-ekstrim? Enggak ekstrim, tenang aja. Ini sama sekali gak menyeramkan. Oh gitu. Cuma menegangkan. Bagi gue ada lu. Bagi lu. Lah kan nanti kalau yang cedera lu bukan gue. Aduh, iya betul. Ini mainnya pernah gue mainin beberapa tahun yang lalu. Tapi gue tadi kepikiran aja kayaknya lucu juga nih. Ya kan, gimana kalau orang yang biasa megang hero-hero hebat suruh pegang gelas. Tapi supaya menjaga aman, silakan dipakai dulu sarung tangannya. Oh siap. Silakan pakai sarung tangannya di tangan kanan atau tangan kiri terserah. Ini buat pramuka ini. Pramuka buat paskibra. Paskibra ini. Paskibra. Udah satu kan? Nah supaya lebih aman pakainya double ya. Oke, double. Ya. Ini ketawa mulu nih, gue nggak enak ini kayaknya. Double. Oh double. Double. Kan yang dipakai double, biar aman kan, biar aman. Di double. Ibaratnya lo kalau mau bermain dengan sesuatu yang agak beresiko kan harus main dengan sesuatu yang aman. Jadi kita pastikan safety. Pasti tombol surrender ada di mana ya? Tombol surrender. Ada di menu bagian kreatif. Tapi belum 10 menit, kalau udah 10 menit. Udah, kalau udah MK aja lah. Kalau udah silakan sebelah sini duduk. Aduh. Nah, di situ lihat ada kelas. Kalau aku masuk? Enggak. Jadi lu udah nyaman dong di posisi bawah. Gua udah dekat. Tapi posisi di bawah emang enggak capek sih. Iya, capek ya. Iya, betul. Kok jadi ke situ ya? Oh iya, betul. Tapi kok mau surrender ini? Mau AFK aja. Enggak, jadi aduh. Tapi ini supaya penonton juga tahu gitu kan. Sebenarnya lu selain terkenal di Saints Indo ya kan, atlet Mobile Legend yang keren, yang juara nasional. Lala, gitu. Iya. Kesibukan lo selain itu, selain di YouTuber tuh ada nggak sih sebenarnya? Main aja di YouTube, ngurus tim sih. Ngurus tim ya? Iya. Berarti lo lagi ngebangun tim Saints Indo? Ya divisi itu. Lain. Divisi kayak, lain? Ah, divisi PUBG, cuman mungkin nanti ada divisi-divisi lain lah. Jadi ya paling ya upload video juga. Jadi kalau gua nggak upload video lagi, kalian tahu kan masalahnya dari mana? Kan? Di sini terakhir. Enggak, dia pasti upload video lagi. Oh, siap. Di rumah sakit. Ya. Tentang kondisi selanjutnya, enggak. Itu biar lo agak santai aja dulu. Oh, iya, siap. Mungkin siap. Ada yang mau dibicarakan untuk terakhir. Nah, bisa lah ganti pemain. Enggak bisa cuy. Kameramen aja ditukar deh. Gua kasih diamond tuh. Iya, siap. Ini ada gelas ya kan. Ah, yang tahu ini gelas. Ya. Jadi ini adalah gelas yang biasa kita pakai tuh kalau di ini setengah liter ya. Setengah liter ada tulisannya, terus kalau misalnya lu biasa mau pergi ngebir atau gimana tuh lu memang minum pakai ini gitu. Jadi kalau lu ngebir kayak di Jerman, gelasnya tuh gede-gede gini. Nah, jadi gelas ini nih gua minta tolong lu pegang gitu kan. Lu pegang aja. Kayak di agak dalam sini, agak tengah aja. Nah, gitu misalnya segini. Oke. Jadi gini, gue ingin coba bereksperimen dengan gelas tersebut. Agak ke bawah sedikit, ya kan? Nah, gue pengen eksperimen dengan gelas ini, tapi kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu. Coba, berarti coba, berarti perdana ini. Kita coba dulu aja. Gitu. Mungkin ada yang mau dititip? Mungkin surat warisan ada. Ini kan duit sayang nih di ATM BCA nanti. Oh banyak duitnya cuy. Pinnya ya tanggal lahir ya. Kalau disumbangin ya. Oke, jadi kita eksperimen sama sesuatu. Jadi kita langsung aja ini. Gue coba akan gosok-gosok dulu seperti ini. Oke. Limba. Limba tuh ngomong. Ngomong apa? Oke, itu gosok-gosok. Jadi dengan memanaskan tangan, seharusnya kita bisa memanaskan benda beling itu juga, gitu kan? Ya. Jadi kita coba begini. In one,
Enggak, belum panas. Jadi, belum panas. Jadi kita masih gosok-gosok lagi, Kita gosok-gosok gini. Belum, biar durasi lama dikit. Udah bisa surrender ini. Oke, jadi kita coba sini supaya lebih safety, agak tenang, ya kan. Kayaknya supaya biar safety bukan gua aja. 1, 2, 3. Itu kenapa gue suruh lo pakai sarung tangan dulu. Ini berat dan ini solid banget. Ini solid banget. Kalau misalnya mau diambil boleh, kita kasih lihat. Bu, ini betul-betul gelas beling yang kita pakai untuk minum bir. Iya, okay. Kan? Beling kan? Iya, beling. Nah, dan untuk ngebuktiin bahwa ini adalah memang belingnya tajam, gitu kan? Gue minta kertas, oke? Okay. Kita pegang sama-sama aja. Iya. Misalnya begini, si. Oke. Okay. Ini tajam. Iya, ngomong-ngomong kan kena libat. Nah, coba di tangan lah. Iya, buat gua buktiin gimana? Kebuktiin kalau ini asli. Ke tangannya. Ke tangan gue. Iya, kalau ke tangan enggak apa-apa. Nama bintang ini lo jadi kayak pecahin gelas. Dia enggak bakal konsentrasi gosok-gosok. Pakai apa? Kalau enggak pakai gigi. Pakai gigi. Bedanya. Nah, oke. Okay. Jadi gelasnya tadi udah pecah, terus tadi perasaan lo waktu gelas itu pecah gimana sih? Kaget lah. Oh. Mana tahu kita mau begini. Tahu gitu gua enggak mau. Jadi tapi lu ngerasain apa sih? Lu cuma ngerasain gelas itu lu lagi pegang tiba-tiba pecah. Iya. Gitu kan? Pecah gitu. Gimana caranya? Enggak, penasaran aja. Oke, pasti Mac, ini enggak berhubungan sama santet dan lain sebagainya. It's pure magic and science. Ya, jadi ini adalah skill yang lu bisa latih, lu bisa pelajarin. Dan mungkin nanti kita kapan-kapan bikin magic tutorial gitu. Dan kalian, sebelum kalian mau ngelakuin ini, jangan bilang ke teman kalian. Ya, jadi banyak kesalahan pesulap itu, terutama pesulap-pesulap yang awal, mereka tuh suka gini. Lu pegang gelasnya, lu percaya enggak gelasnya bakal pecah? Oh. Jadi waktu gelasnya pecah, dia udah expect, jadi si spektator tuh udah tahu mau pecah, jadi dia udah siap-siap dan oke, pecah. Jadi gitu enggak asik. Tapi kalau misalnya dia enggak tahu nih kayak tadi, dia mungkin dia pikir bakal diisi air, mungkin kan dia kepikir jangan-jangan ada air sendiri atau apa, tiba-tiba dia pecah, dia jadi dapat kagetnya. Ya kan, dan ketika dia dapat kagetnya baru memorable. Ya gua pikir mau munculin emas gitu kan, jadi pengen gua bawa pulang tadi satu gelas kan lumayan. Ya, dia selalu enggak jauh dari duit sebenarnya. Oke, kalau gitu. Jadi udah bisa dilepas nih. Udah bisa dilepas. Itu dia tampilan dari episode kali ini di mana Dylan memecahkan semua gelas. Luar biasa sekali. Untuk pengen doang. Padahal Dylan thank you banget karena thank you. Nanti kita coba lagi. Enggak mau. Kita coba dengan permainan yang lain. Oh, siap. Oh, iya. Jadi nanti kita akan coba main sesuatu lagi yang berbeda. Di tayangan-tayangan yang berikutnya lu bakal lihat juga Dylan tuh bakal diapain lagi nih. Atau Dylan tuh sebenarnya dia bisa sulap loh. Mensulap hati wanita, jelas mensulap dompet yang kosong. Lu bisa sulap nih, gelasnya balik lagi. Gelasnya balik lagi. Iya. Tinggal diklik rewind. Oke, Dylan, thank you banget. Dan thank you. Jangan lupa kalau lu suka lu boleh like, subscribe dan juga share. So, see you next time. Welcome to the show.